Pak Dirmanto, bagaimana awal mulanya cerita sampai ZI ini tega membunuh pacar anak tirinya? Jadi begini Mas, kami informasikan bahwa ini ada motif kecemburuan ya, bahwa ternyata ZI ini juga diam-diam mencintai AT atau anak tiri tersangka. Jadi pada tanggal 7 April tahun 2022, ZI menghubungi BP untuk diajak pertemuan, ya kan? Diajak pertemuan karena korban ini rencananya akan pulang ke Tulungagung, ya, pulang kampung ke Tulungagung dengan informasi bahwa akan diberikan semacam oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Tulungagung. Namun ternyata setelah bertemu mereka cekcok, kemudian terjadilah aksi pembunuhan tersebut, Mas. Tapi Pak Dirmanto, sebetulnya motif utamanya itu cemburu atau ekonomi, Pak? Karena kan ada barang-barang dari korban juga yang diambil, dan katanya sebelum dilakukan pembunuhan berulang kali pelaku ini melakukan pemerasan terhadap korban. Jadi memang benar Mbak, jadi ada dua motif di sini yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu motif cemburu tadi atau asmara. Kemudian yang kedua adalah motif ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dari bahwa tersangka ini menguasai mobil, kemudian pada saat setelah eksekusi itu tersangka ini mengambil uang melalui rekening di handphone yang ada di milik korban ini, Mbak. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.